kita ni orang Melayu, kita ada adab-adab kita tersendiri. Ha, inilah yang kelebihannya orang-orang Melayu ni. Bila bersalaman saya dah bilang, kalau boleh jangan berdiri depan orang tua. Eh, kita duduk, kita salam, cium dan hirup tangannya. Ambil keberkahan dari orang tua. Ini budaya orang Melayu kita. Kalau ada bangsa-bangsa lain, mereka ada budaya mereka tersendiri. Ya, ada budaya lah seperti peluk kiri, peluk kanan, tak apa, itu budaya masing-masing. Dia tak bercanggah dengan syarak. Boleh, kita buat apa saja. Bahkan ada yang orang-orang Islam, tapi mereka berbangsa India contoh. Mereka ada sampai jumpa orang tua, jumpa guru orang ni, sampai cium kaki orang. Macam sembah pula kan. Diorang bukan sembah, tak. Diorang bukan sembah orang tua tu, tidak. Sebab kita dalam Islam dilarang untuk menyembah selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sujud tanda penghormatan kepada orang tua tu. Kita kena faham budaya-budaya Demak yang sedia ada di dulu. Kita jangan terus-terus, eh kenapa dia pergi sembah manusia tu? Dia bukan sembah manusia. Sebab sewaktu diciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Bukan suruh sujud sembah pada Nabi Adam, tak. Suruh sujud tanda penghormatan kepada Nabi Adam, yang mana Nabi Adam ialah sebaik-baik makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Sebab iblis ni sama para malaikat dia sembah Allah juga. Kalau nak cakap iblis dengan kita, siapa lagi jahat? Iblis jahat ke? Iblis tak jahat tau. Iblis suruh dia kita buat, tapi dia tak buat. Kita yang pergi buat benda-benda jahat tu. Kita lah yang jahat. Iblis ni, kalau kita tengok sikap dia, bila disuruh sujud sembah kepada Allah, dia akan sujud sembah kepada Allah. Iblis. Cuma dia sombong je. Dia tak nak sujud kepada Nabi Adam, sujud tanda penghormatan kepada Nabi Adam. Itu dia masalah iblis. Tapi kalau disuruh sujud pada Allah untuk sembah, dia akan sujud dan sembah pada Allah SWT. Kalau kita ni manusia disuruh sujud sembah pada Allah, solat pun kita tak nak solat. Maknanya jahat siapa lagi antara kita dengan iblis? Lagi teror siapa? Lagi teror manusia. Suruh sujud sembah pada Allah pun tak mau. Tak nak pergi solat, tak nak ibadah. Berapa banyak adalah masyarakat kita yang masih lagi belum berdekat-dekatkan diri ataupun tidak jinak dengan ibadah solat. Suruh sembah Allah pun tak nak. Bukan iblis tau, iblis nak tau. Kalau suruh sembah Allah dia nak. Yang dia tak nak sembah pada Nabi Adam ni, sembah bukan sujud sembah. Sujud tanda penghormatan pada Nabi. Itu dia masalah iblis sebenarnya. Yang kita ni suruh sembah Allah pun tak nak. Sebab itu saya bilang, kalau boleh dapat untuk rendahkan diri kita kepada orang tua sewaktu ziarah. Bukan cium letak dekat pipi ke, dekat dahi ke, tak. Sekarang pattern, macam-macam pattern dia tengok. Bukan, ini bukan budaya kita. Bukan budaya orang Melayu yang salam untuk tua, dia letak gini sekarang pattern.